akan ajak kalian keliling-keliling sawah sambil Miss bakal umumin siapa sih yang dapat video terbaik untuk video PPKN dan juga SBDP. So, stay tune ya. Jadi ini adalah sawah di dekat rumah neneknya Miss Eka. Jadi di sawah ini padinya sudah dipanen. Setelah padi dipanen, tetap diairi seperti ini supaya tanahnya tetap lembab. Jadi nanti untuk proses penanaman padi selanjutnya lebih mudah. Jadi ini sawahnya udah, padinya udah dipanen ya. Nah, biasanya Miss Eka pasti bikin videonya yang di dalam ruangan. Jadi kali ini supaya kalian lebih refresh, makanya Miss bikin video yang di luar ruangan. Pasti kalian tuh kangen ngeliat yang ijo-ijo, ngeliat sawah, kayak begitu. Makanya Miss bikin videonya di sini. Apalagi kalian kan udah selesai exam sekarang, sudah selesailah ujian-ujiannya, tugas-tugas sudah selesai. Untuk lebih rileksnya lagi, kita lihat yang hijau-hijau dulu. Sebelum Miss bakal umumin siapa sih video terbaiknya, Miss ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang setia selalu buat ikutin e-learning bareng Miss Eka. Dan juga kalian juga rajin banget kumpul video. Dan satu hal lagi yang bikin apa namanya, terharu sekaligus bangga, karena video-video yang kalian berikan, video-video yang kalian kumpulkan ke Miss Eka itu that was amazing. Dan video itu lebih bagus dari apa yang Miss Eka buat. Seperti kemarin itu waktu membuat maket, ternyata yang punya Miss itu ngerasa, oh, ternyata maket yang Miss buat itu jelek banget. Karena dari beberapa dari video terbaik yang bakal Miss umumin nanti, mereka bikin maket yang benar-benar maket yang model-model sekolah atau model rumah yang bagus banget tepatnya. Nanti di akhir video ini Miss bakal kasih tahu siapa sih yang punya video maket terbaik dan kenapa Miss masukkan kategori bahwa video itu adalah video terbaik dan market itu adalah market terbaik dari semua video yang dikumpulin. Jadi di awalnya ekspektasinya Miss ketika Miss kasih tugas, jadi Miss kasih tugas tentang bikin video Pancasila, bikin video pembuatan market dan yang lainnya, Miss tidak berekspektasi banyak karena dengan kondisi seperti ini. Jadi Miss juga tidak menginginkan bahwa memberatkan orang tua kalian untuk membantu kalian membuat video itu. Jadi Miss bikin sesederhana mungkin, basic banget. Udah Miss research gitu loh, apa sih yang gampang yang bisa kalian buat secara mandiri. Tetapi begitu hasilnya datang, video-video yang kalian kumpulkan ternyata boom, di luar ekspektasi banget. Karena kalian buatnya ada intro musiknya, ada greetingnya yang ceria banget gitu. Jadi kayaknya kalian bakal saingan deh sama Miss untuk bikin YouTube gitu gak sih? Jadi Miss ngerasa semangat banget. Jadi begitu kalian ngirim video, itu Miss semangat banget buat buka. Mana sih? Semua anak rata-rata itu mengirimkan video dengan hasil terbaik mereka. Walaupun ada yang mungkin gak isi intro atau segala macam, tapi kalian menghafalkan materinya dengan susah payah ya Miss, yakin itu dengan susah payah. Dan I really appreciate that guys. Kemudian untuk apa ya, untuk video market. Nah untuk video market itu Miss awalnya berpikir mungkin kalian video yang terkumpul itu cuman isi mungkin potong-potong tanpa ada yang bicara, tanpa ada yang mungkin menjelaskan. Ternyata begitu Miss terima videonya, hampir semua anak itu juga ikut menjelaskan step by step dalam membuat market.
Dan juga hasil maketnya itu, kalau Miss kan cuman kasih alas sama rumahnya aja, karena Miss pikir itu basic yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan. Tapi ternyata yang dikumpulkan itu ada yang isi pagar, ada yang isi kolam, macam-macam, dan itu bagus banget. Jadinya Miss yang nonton pun ngerasa, aduh suka banget, keren gitu. Dan akhirnya Miss pilihkan beberapa video market terbaik dari kedua kelas ya. Jadi kayaknya Miss pilih sekitar 4 atau 5 lah around itu. Sedangkan untuk video Pancasila, untuk PPKN-nya itu, kan Miss janji akan memilihkan 5 orang atau 5 video terbaik di setiap kelas. Itu sudah Miss pilihkan. Tetapi di antara kedua kelas itu, Miss tetap akan pilihkan satu terbaik. Dan kenapa Miss pilih dia satu terbaik? Karena dalam videonya itu komplit banget. Dari greeting, dari gestur dia, dari cara dia menjelaskan, itu benar-benar menarik. Makanya Miss pilih video PPKN itu menjadi video terbaik. Ada 5 video yang Miss pilih untuk kelas P3E dan 5 video untuk kelas P3B. Dan nama-nama dari video terbaik itu adalah yang ini. Ini P3E dan ini P3B. Nah, dari ke 10 nama itu ada satu video yang terbaik. Satu video terbaik itu karena yang sudah Miss bilang tadi, pakainya komplit banget. Jadi ada intronya, ada penjelasannya, bagaimana gestur dia menjelaskan itu keren banget. Jadi Miss pilih ini adalah video terbaik. Ini dia. Bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, Sita berarti prinsip. Baiklah, saatnya kita lanjutkan ke bunyi, lambang, dan makna dari masing-masing sila tersebut ya. Are you ready? 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang bersudut 5 yang terletak di tengah perisai. Makna dari sila pertama adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Makna dari sila kedua adalah setiap manusia saling menghargai, membantu, menolong, dan menghormati yang merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Makna dari sila ketiga adalah bersatu dalam keberagaman dengan saling menghormati, menghargai, dan toleransi di kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Makna dari sila keempat adalah menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan selalu menghormati atau menghargai pendapat orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna dari sila kelima adalah negara memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian penjelasan Pancasila dari Raisa. Terima kasih.
nonton kan video terbaik Pancasila, yaitu punyanya Raisa. Kenapa Miss pilih punyanya Raisa? Karena di video punyanya Raisa itu materi yang disampaikan luas, kemudian cara dia menjelaskan itu sangat atraktif. That's why Miss pilih Raisa. Next adalah video market. Video mana saja yang menjadi video terbaik? So, this one is video terbaik untuk pembuatan market. Halo, nama saya Gisa Valeri Wibowo, P3A number action 4. Hari ini saya akan membuat market. Bahan yang diperlukan adalah motif dan alat marketnya. Hari kami pertama, saya akan menggunting motif magnet. Kemudian, kita lipat sesuai garis. Selanjutnya, saya akan mewarnai alasnya menggunakan crayon. Sekarang saya akan menempelkan sudah selesai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.
Tasya dari kelas 3B. Hari ini saya akan mengerjakan maket tugas dari Miss Eka. Kita langsung kerjain aja yuk. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah lem, gunting, maket yang sudah dipotong, sama beberapa pensil color. Jadi sekarang melipat maket. Selanjutnya tahap pengulian maket. Selanjutnya pengereman atap. Maket udah jadi.
Selanjutnya, mengelem dasar rumah. Dan kita sekarang menempel moketnya di sini. Tasya akan mendekorit pohon. Selanjutnya, tahap pemasangan pagar. Saya udah jadi. Saya buka kakaknya. Bagus gak teman-teman? Teman-teman jangan lupa ya, stay at home sama tetap kreatif. Bye bye friends. Halo teman-teman, saya Andrea akan membuat sebuah maket rumah untuk project SBDP. Bahan-bahan akan saya gunakan adalah 2 pola rumah, 1 karton board, 1 kertas hijau, karton putih, sedotan kertas, korek api, stick es krim, tusuk gigi, dakron putih yang diwarnai dengan cat hijau yang menjadi seperti ini, kertas kecil yang tidak dipakai, menjadi seperti ini. Lem, pinset, gunting, kuas dan cat akrilik. Thank you.
So, demikianlah video kali ini tentang jalan-jalan di sawah sama Miss Eka sambil ngebahas tentang video-video yang sudah kalian kirim ke Miss. Thank you so much sudah nonton. Sampai jumpa.